Wih, naik lagi. Wih, alhamdulillah. Wih, mantep. Mantep banget. Oke, pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Sungapak di Ngurak Belut saja ya. Nah, ini saya sepil dulu spot sawah yang akan saya pancing sore ini ya, pemirsa. Nah, ini sudah jam 4 sore. Ini ada juga paritnya, pemirsa. Dan banyak juga belutnya. Tapi sayang ini kondisinya banjir karena sedang digunakan untuk mengairi persawahan yang dibajak mau ditanam padi. Seperti di depan saya. Nah, untuk mencari lubangnya kita tetap berjalan di atas pematang ya, seperti fashion show. Untuk mencari lubangnya di pinggiran-pinggiran pematang ya, pemirsa. Tapi usahakan cari pematang yang sudah kering. Kalau yang baru jangan dijajak, pemirsa. Nanti dimarahin Pak Tani. Nah, lihat pemirsa, di bawah sana di depan sana ada lubang mencurigakan ya, lihat ya. Melompong. Oke, akan saya coba cek pakai umpan baby frog ya, seperti biasa. Umpannya langsung nangkep di sawah, pemirsa. Oke, kita coba kitik-kitik ya. Mudah-mudahan belut bukan tuan krep. Ayo lut, senggol lut. Dulu, lihat. Lihat airnya naik, pemirsa. Lihat ya. Wih, ayo santap. Ayo. Lo kok digowo? Di bawah kelapu. Waduh. Wis. Langsung mendelep, pemirsa. Oke, saya coba lagi ya, pemirsa. Ini positif belut ya. Kemungkinan belut babon ini, saya yakin ini. Dari cara nyantapnya tadi keren banget, sumpah. Wih. Oke, saya kitik-kitik lagi ya, pemirsa ya. Mudah-mudahan masih mau nyenggol. Ayo lut, senggol lagi dong. Mana ini? Kita kitik. Itu airnya turun kelihatannya, pemirsa. Wah, ini kelamaan ganti umpan ya, pemirsa ya. Lihat. Ada pergerakan pelan-pelan tapi pelan banget. Wih, naik lagi. Wih, alhamdulillah. Mantap. Mantap banget. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Wih. Oke. Mantap banget, pemirsa. Tarikannya kuat banget. Wih. Yes. Ini dari perlawanannya ini asli babon sawah ini, pemirsa. Wis. Aduh. Oke, naik. Airnya sampai meluber. Coba sih, lihat. Keren banget. Astagfirullah. Besar banget, pemirsa. Lihat. Mantap. Wah, ini babon sawah monster ini kalau di tempat saya, pemirsa. Wih, besar banget, sumpah. Jarang-jarang saya dapat ukuran segini, pemirsa. Aduh, mantep banget ya. Lihat. Oke, salam-salamnya. Tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cagus Ngapak ya. Kita bungkus. Salam satu hobi. Uhuy. Nah, pemirsa, itu mentari sudah berada di ufuk barat ya. Ini berangkatnya saya kesorean, pemirsa. Oke. Nah, di bawah sini saya mendapatkan lubang ya ini. Saya nita ini ada 1 2 3 buah cangkang keong di sekitarnya dan lubangnya ada di sini. Oke. Akan saya coba cek. Oke, mari kita cek ya, pemirsa. Ini belum saya apa-apakan, masih orisinil.
Tapi saya ambil gambarnya dari atas ya pemirsa. Kalau dari bawah nanti takutnya belutnya malah mendelep. Oke, kita cek. Ini masih orisinil ini. Mudah-mudahan ada senggolan. Dan biasanya belut pemangsa keong itu besar. Wih, senggol rek. Wih, ganas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, cerot cerot cerot. Wih, mantep. Ih, oleh gocelan apa kira? Ih, ini sejempol tangan mungkin. Duh, iya toh. Sejempol tangan. Nah, ini belutnya pemirsa ya. Jempol tangan up ini. Kalau belut sawah ya uhuy. Nah, seperti itu cara saya niteni belut sawah ya pemirsa, lubang belut sawah. Kalau ada cangkang keong berserakan di sekitarnya, pasti ada lubangnya. Oke, seperti ini. Kita bungkus. Duh. Hampir lepas. Salam satu hobi. Uhuy. Misalnya ini juga ada paritnya ya, tapi untuk paritnya saya bilang kurang sip ya ini, karena mengandung pasir ya. Tapi kalau kalian mancing belut di sawah, kalau nemu area persawahan ada paritnya, itu bisa dipastikan banyak belutnya lah ya pemirsa. Jadi kalau kita mancing jangan asal mencari area persawahan ya pemirsa, usahakan cari yang ada paritnya. Nah, ini di sini justru area persawahannya yang banyak belutnya pemirsa, karena paritnya mengandung pasir masir. Oke, kita lanjut perburuan. Oke pemirsa ya, di bawah sana ada sesuatu yang menarik pancing saya tadi. Oke, melintir rek. Kena, alhamdulillah. Oh, ternyata belut dulu metu buntutnya sih. Aduh. Es. Oke, pemirsa, ini belutnya ya, sejempol tangan. Oh, sejari telunjuk sih. Hampir sejempol tangan. Nah, ini. Oke, belut sawah ya. Harap dimaklumi. Gimana? Bungkus ya. Bungkuslah, salam satu hobi. Wuih. Oke pemirsa, di bawah sana ada lubang ya, itu ya lubangnya, tapi cukup ini. Oke, kita coba ya. Ada pergerakan kelihatannya. Trot. Ayo langsung kena pemirsa, nggak pakai lama. Kepalanya luka. Iya, ternyata sejari telunjuk. Oke, nggak apa-apa lah ya, belut sawah pemirsa, harap dimaklumi. Kita bungkus, salam satu hobi. Nah pemirsa, ini ada lubang sangat cantik ya pemirsa, itu ada jejaknya itu ya pemirsa, dan tembusannya ada di sini pemirsa. Nah itu, tapi saya nggak mau nyenggol. Ini positif babon sawah ini asli. Lubangnya segini. Di dalamnya juga ada keongnya. Salah satu ciri khas belut di sini. Tapi saya nggak mau nyenggol, masalah. Mungkin kalau pagi ini baru mau nyenggol. Ya bisa dipancing lain waktu. Oke pemirsa, nah itu mentari sudah mulai tenggelam ya. Aduh, ini saya tadi berangkatnya kesorean, jadi ya dapat berapapun itu alhamdulillah. Dan yang terpenting masih bisa melendetkan belut babon sawah super tadi ya pemirsa. Asli itu ukurannya super banget itu. Kalau di tempat saya sudah ukuran monster. Dan itu rezeki saya hari inilah. Oke, nah ini berhubung sudah sore dan Mbah Gus Dur sudah kiroan tadi. Ya tadi itu ya. Jadi petualangan mancing belut sawah Sengapak saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Salam satu hobi. Wuhuy.